وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين إن كان سامي سميك الله طاعتي Jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sebelak Jombang Ingkang Kau Hormati Yang Terhormat Ibu Direktur Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebelak Punyai Hajah Laili Rahmah MPDI Ingkang Kau Hormati para pengurus yayasan para gawagis yang rawuh ingkang kaulo hormati jajaran pimpinan madrasah kepala madrasah ibtidaiyah kepala madrasah sanawiyah kepala madrasah aliyah beserta jajaran pimpinan nggih tika sanes madrasah makanya kalau pisah Ingkang kau hormati pimpinan TK dan PAUD Al Khairiah serta sedaya guru-guru di lingkungan pondok dan madrasah yang mencakup TK dan MI MI wau wow, boten kesebut ngabunten Ingkang kalau hormati para wali murid, para wali santri ingkang hadir di majelis menikah, mugi-mugi majelis menikah ditakdir oleh Allah menjadi majelis yang nafi'an mubarakan fit dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan ini adalah satu miniatur kelak kita oleh Allah dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, para rawuh sedoyo Niki dalam tadi ketika Ibu Nyai Hajah Nur Laili Rahmah sambutan saya tadi sempat kaget dan menoleh ke ibu-ibu karena tadi beliau dawuh memperkenalkan saya yang akan mengisi tapi ternyata beliau dalam sambutannya tadi katanya yang akan mengisi itu Ustazah Mumpuni Kulau mau tolak oleh pun mumpuni nih soalnya nak gula nih nam ini buat wonten mumpuni nih kan ustadah mumpuni nih wonten dan memang mumpuni beliau tuh nak gula nih kisah jani tasik belajaran baru rawu gini gini gula lan panjenengan nih belajar sarang-sarang tidak lain dan tidak bukan niat kula lan panjenengan wau wow, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Direktur tadi niki untuk mendownload rahmat Allah tidak lain adalah untuk kesuksesan putra-putri kula lan panjenengan Stoyo. Pramila menika pertemuan ini tentunya kita mengucapkan dan menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Amrki kula lan panjenengan sampun diparingi kesempatan saged rawuh di majelis menika. Salawat dan salam mugi-mugi terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin, para hadirat, para wali santri, para wali murid, para bapak ibu guru, sedaya asatid dan ustadzat ingkang kawula mulyaaken. Niki saestu kula nyuwun ngapunten. Niki bukan berarti yang saya duduk lebih tinggi dibanding panjenengan lalu saya duduk di depan ini niku mesti paling atau dalam bahasa sekarang tuh si paling, mboten saestu mboten. Cuma niki laki-laki nggih niki diutus angsal amanah. Nah, kalau angsal amanah nopo diutus niki lek like santri ini, Diutus poro sesepuh, diutus punya ini pun sami nawa atokna sak saged-sagede ya kula. Tapi intinya ini kuau, kita ini monggo sambil kita ini istighotah kita ini juga mencoba untuk menggali khazanah yang ditinggalkan oleh para sesepuh kita tadi disebutkan oleh MC yang pertama tadi sudah benar kitab ada bul alim wal muta alim yang terakhir tadi redok keliru didik taklimul muta alim ini kan benten walaupun kitab ini ini ada salah satu guru kita Ustadz Mukani ini Ini sudah membedah Pemikiran pendidikannya Hadratus Syah itu di kitab ini Dan di kitab-kitab beliau yang lain Niku Ustadz Mukani ini Sudah mengkaji lebih jauh Dan itu nanti bisa dibaca di bukunya beliau Berguru kepada Sang Kyai Niku wonten niku. Lain dengan maus niku Saya Nah di pertemuan-pertemuan ini Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan Ketika kemarin di flyer Kemudian diumumkan mau idhoh hasana Kulah ini saja angen-angen Nek mau idho niku Kesannya niku Malikulah nuturi panjenengan Padahal panjenengan ini diantara wali murid Wali santri ini wonten sing Gak ada santri, wonten sing kiai, wonten sing bunyai, wonten sing guru, Mosok nggih kula nuturing jenengan lah awak iku ya sapa kan ngoten. Kan kudu ngocok, Cuma betul betul kocok. Saat ini kau cowis bat kapat tak tiga kamera depan sudah cukup. Padahal cek beluk kamera ini menipu. Koyok koyok wes api lagi. <laughs> ini kadang kadang masalah nih lah Pramila menikah. Maka kemudian wis tak damel kita pembahasi mawon tapi jangan dibayangkan ngaji kitab nih koyok di pondok jenengan lalu pertemuan yang akan datang kudu gowok kitab lek boten kitab gak oleh melok boten terus maknani situ situ utawi iki iku boten kita akan mencoba mengambil pelajaran atau memetik hikmah dari untayan apa yang didawuhkan oleh Hadratus Syekh ini yang paling penting ini Nopo nah, kok kulom milih ada bula alim wal muta alim. Ini kan judul lengkapnya kan ada bula al wa al alim wal muta alim fi ma yahta ilaihil muta alimu fi ahwalita ta alumihi wa ma yatawak alaihil mu alimu fi makomati Ini judul lengkapnya. Jadi sajane judulnya ngeten ada bula alim wal muta alim niku pororawo ini Hadratus Syekh ini di sini beliau menulis beberapa bab. Jadi memang yang didahulukan tuh opo opo alim disik baru muta alim. Niki angen angen kulon ini. Kenapa ya Hadratus Syekh kok tidak ada bul muta alim? Biasanya kan kita itu menuntut adab itu murid. Ternyata Hadratus Syekh mendahulukan judulnya mawon itu al alim dulu. Berarti nopo guru Sebelum yok nopo carane arek niku punya adab, maka gurunya harus memberi teladan yang baik. Sami dengan tiang sepah, orang tua ngi sami. Sekarang niku para kita ini sedang krisis. Kan orang tua manapun tidak ada yang tidak ingin kalau anaknya menjadi solih atau solihah, pasti sedoyo ingin. Cuman yang sering orang lupa, banyak orang minta atau kepingin anaknya solih, tapi dia lupa untuk mengupgrade dirinya menjadi orang yang solih solihah Nah, ini masalah. Sehingga yang terjadi itu hanya memberikan contoh. Ini loh, tadi itu saya ini loh, loh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Itu yang sekarang kita krisis ini. Makanya ini kita setiap satu sepasaran, ini kita ngempal nanti kalau ada info-info madrasah jenengan sakit mengakses sakit tanya jadi ada komunikasi yang terbaik kalau dalam bahasanya Ustaz Ridwan tadi kita ciptakan bonding karena keberhasilan anak-anak kita ini tidak lepas dari tiga hal ini guru guru ini yang mencakup termasuk yayasan pengelola murid dan orang tua niki harus baik ini kenapa kalau ini hubungannya baik, lalu download rahmat Allah bareng-bareng, maka jenengan jangan berpikir tidak mungkin. Ono arek singko ayo Kadang manusia itu memang seringkali, kita itu memang diyakini mau tidak mau itu penuh keterbatasan. Ikhtiar zohir wajib, ikhtiar batin jangan ditinggalkan. Nek zohir itu diramut, ini yang berbahaya. Maka batinnya nanti akan keropos. Nah ini kan Agustus nih kita ini kalau Agustus ini kan pun sering nyanyi lagu wajib Indonesia Raya. Ini WR Supratman kan pesannya jelas itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nih musik musik penting musik ini. Ini yang dibangun jiwanya dulu. Lah niki lho, niki dari judulnya saja Masya Allah Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sangat teliti. Jadi ini, para rawuh sedaya, para bapak ibu guru, para orang tua, nggih ya, saya kula ngapunten. Ketika saya mengambil kitab ini, saya berharap saya bukan menasehati panjenengan, tapi kula piyambak niku nggih angsal nasehat sang Hadratus Syekh. Makanya kalau kita ada acuan kitab itu berarti kan iyo yo. Sehingga kita mau untuk memperbaiki diri, mau untuk mengevaluasi diri aku ki kurang opo yo. Selama ini jangan-jangan saya doakan anak aku naik kober. Jangan-jangan anak itu ujian yo Anak itu bentino kata itu no. Padahal doa itu sesuatu yang tidak mungkin menurut kacamata manusia bagi Allah sangat mungkin. Jangan bersani tentang Quran. Iyo wonten surah Maryam juz 16 Allah dawuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria lo Ini adalah kisah untuk mengingatkan bahwa rahmat Allah itu betapa luasnya rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang namanya Zakaria lanjutannya itu idna rabbahu nida'an ingatlah ini bahasa Al-Quran ini mengandung makna ilingo sekaligus ambillah pelajaran jadi buat ini tok kata niku id id wa il kola robu kalil mala ikati ini ja fil ardi khalifa id Ith. nah id nada robahu nida an niku mana nopo ingatlah ambillah pelajaran zakaria niku kalau kasus atau problem yang dihadapi oleh nabi zakaria niku beliau itu sampai usia sepuh itu oleh Allah belum dianugerahi keturunan. Tulang-tulangnya sudah fungsinya sudah berkurang, wis keselan gampang kesela. Rambutnya sudah putih semua, tidak tersisa satupun. Jadi betul-betul sudah meninggalkan dunia hitam. Makanya ayatnya ini kan, "Wastaala rok syaiba, bukan wastaala ala rok Itu kata pakar Balago, ahli bahasa Arab, "Kalau wastaala ala rok menyala uban kepala, itu masih mengandung ada hitamnya. Ini buatan wastaala rok Jadi kepalanya yang disebut menyala semuanya, apa nih syaiban, pakai tamis." Sehingga itu pesan kesannya adalah saking sepui sudah tapi beliau itu tidak pernah pesimis kepada Allah. Tetap nyuwun ya Allah. Ini nanti tinggal kita kontekstualisasikan. Setiap orang itu ada ujiannya masing-masing. Jenengan -masing. jangan sekali-kali ten yugo ten putra ya Allah, Hari ikok koy ngene awakmu dadi opo, awakmu enake sapa. Aku gak duwe anak ya koyo awakmu ya Allah naudzu bilang. Kalau ada yang diuji seperti itu, ngocone ngeten. Ya Allah dadi uang tua. Itu yang harus pertama kita evaluasi untuk diri kita. Saya kembali ke Nabi Zakaria nih kaum. Wow. Ya Dan yang menarik ayat ini Nabi Zakaria itu mampu mendonut rahmat Allah. Lanjutan ayatnya tadi kan, Inna Robahu Nida'an Ingatlah ketika Zakaria itu bermunajat memanggil Allah, Nida'an dengan panggilan yang samar. Ahli tafsir berbeda pendapat Ada yang mengatakan begini Panggilan samar itu apa? Ada yang mengatakan Ini karena Zakaria itu berangkat dari ketulusan hati yang luar biasa Nyuwun datang gusti Allah Sehingga sampai nemen itu Seakan-akan tidak bisa berkata-kata Tapi tetap terungkapkan Ini saking dalamnya Berarti ini khofianya itu Merujuknya kepada dirinya Ada mufasir yang lain nidaan Nidaan nida itu ketika dia bermunajat kepada Allah itu dalam kondisi samar sepi. Ini berarti bicara mengenai space waktu. Kapan itu? Malam. Sepertiga malam terakhir itu space waktu yang luar biasa untuk berdoa. Kenapa? Karena sing donga gak seakeh awan. Itu yang bisa mendownload, gitu loh. Nabi Zakaria minta kepada Allah di surat Al-Anbiya doanya diungkap Napa niku doanya ya Rabbila bila tadarani wa anta khairul warithin Allah kabulkan fastajabna lahu ya kan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja nah, ini bicara tentang rahmat Allah jadi kita ini jangan sampai pesimis terhadap rahmat Allah tapi sekaligus ada upaya-upaya untuk mengupgrade diri kita sebagai orang tua guru ke orang tua orang tua bagi anak-anak di sekolah orang tua bagi anak kandungnya ketika di dalamnya masing-masing panjenengan ke ngoten jadi tidak bisa pasrah bongkoan Ya apa sih anakku udah dingin nih sekolah sekolahan diulangnya apa di sekolah lo lo lo, 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 lo. Bahaya, ta si, Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan loh. Dan sekolah durasinya berapa? Alhamdulillah sekarang-sekarang ini itu beda konsep berpikirnya dengan zaman dulu. Nek tiang-tiang dulu nih ku. katanya ini ya. Onar wakal ngoten dalam tanda petik ya. Jari wong tuane awakmu nakal-nakal tak pondokno loh. Sehingga di pondok itu kadang terjadi penumpukan masalah. Karena sejak inputnya sudah masalah. Nah yang dulu, yang orang dulu ya itu zaman angkatan saya mungkin panjenengan ya para orang tua. Sing pinter-pinter u uh, sekolah uh negeri 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 negeri. Kadang lah sepuh kayak gitu nih. Aduh aku pengen lapo yo kok kang ini lapo. Kadang-kadang begitu. Mohon maaf ini. Kadang-kadang loh ya. Lah saat ini ada pergeseran ngeten. Arah iki sing pinter-pinter dengan kondisi zaman yang seperti saat ini itu salah satu dan bisa dianggap satu-satunya itu kata Profesor Mukti Ali menteri, mantan Menteri Agama dulu beliau pernah membuat statement begini tidak ada ulama itu yang tercipta dari selain Pesantren itu Profesor Mukti Ali karena di pondok itu ada latihan kemandirian ada yang lain-lain lenda tok nih masya Allah uang kadang si pondok elek eh, pas mulai eh. ibu E eh. Oh bapak yang ngelus dodo, dodo ni dewi, tutuk dodo ni ibu i. Ngelus dodo, dodo ni dewi maksudnya. Mohon maaf nih. sambil kuyon. Ya dodo ni ibu i, apa mau posing oleh oleh dodo ni tonggoni lagi masalah. Bahaya ini. Jangan sampai nak bila. Nah, sekarang kita lanjutkan. Poro Rawuh ini sebelum masuk ke Atabul Alim, saya tidak tahu nanti mungkin kita baca Mukotima. Ya paling tidak apa namanya Alhamdulillah sama sholawatnya kan berarti kan sudah gugur kewajiban sudah baca kitab ini nanti tinggal lanjutannya mungkin-mungkin sakit -mungkin istiqomah tapi saya ingin menyampaikan harta dan anak-anak ini walaupun yang disebut hanya albanun albanat tidak disebut tapi mufasir mengatakan ini memang konteksnya orang Arab itu bangga dengan anak laki-laki Padahal maksudnya Quran ya yo lanang yo wedok pokoke al malu wal banun zinatul hayati dunya itu perhiasan kehidupan dunia. Lanjutannya wal baqiyatus khairun inda rabbika thawabaw wa khairun amala. Al baqiyatus ada yang menafsirkan ini salat lima waktu. Ada yang menafsirkan ini kalimat-kalimat thayyibah. Pokoknya al-baqiyatus itu sesuatu yang baik yang punya asar untuk akhirat kita. Sholat jelas masuk al-baqiyatus sholihat Maka jangan sampai anak itu Tidak sholat Maka tadi Bu Direktur sudah menceritakan ini. Itu yang real terjadi di anak-anak kita Nah Terus apa yang ingin saya sampaikan Nun sewu, Kalau ayat ini mengingatkan kepada kita Bahwa ada tipe anak itu Yang hanya menjadi zinatul hayati dunia itu perhiasan orang tua di dunia, lek di dunia bangga-banggaan, tapi naudzubillah mangkek akhirat orang tua ternyata tidak bisa disupport oleh anaknya. Sangat dipahami. Oh, bangga cerita anaknya. Oh, anak saya itu ini, 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 Tapi ternyata kebanggaan itu hanya urusan dunia. Itulah yang hanya berarti hanya urusan zinatul hayati dunia. Padahal yang diperintahkan Al-Qur'an, ya apa anak itu juga menjadi al-baqiyatus shalihat. Memang urusan sholat itu berat para Dan itu butuh pembiasaan sejak kecil. Selama ini biasa nih sing telaten ngiling nunggu ibu-ibu. Tapi nah ibu-ibu ini -ibu gak telaten. Nah ini rada angin. Padahal bapak-bapak itu seharusnya juga punya tanggung jawab itu. Cuma kadang-kadang itu sering pasrah ke ibu-ibu. Kadang saya ibu-ibu eh. Akhirnya sing dicap kali anak eh keren malah ibu eh dong bapak ibu wanita ya. jadi anak ibu aku terus lah bapak ibu bapak -ibu. inilah yang saya sampaikan di awal tadi bahwa inilah pentingnya mengupgrade kesalehan ini nih dan surat toha di akhir juz 16 rasulullah itu pernah ya dalam firman Allah memang di situ hitopnya Rasul tapi ini sesungguhnya berlaku bagi kita Allah dawuh wa'mur perintahlah keluargamu dengan mendirikan sholat dan menjaga sholat bi situ, bi, jadi perintahnya bukan wa'mur ahlaka as sholata, tapi dikasih B bi. bi itu kalau bahasa indonesianya itu memang diartikan dengan tetapi kalau dalam kajian bahasa arab B ini punya makna yang dalam termasuk makna yang melekat dengan maus Bismillah itu ismunnya Allah, ismulah itu ditempelkan dengan bi sehingga bi itu nanti menempelkan sesuatu Bismillah itu ditempelkan kepada sesuatu yang panjenengan lakukan. Maka sesuatu yang baik kalau dimulai dengan Bismillah disitulah turun rahmat Allah. <tuh> Setiap perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan Bismillah itu akan terputus dari rahmat Allah. Nah, sekarang kembali ke sholat nih, wow. Wa sholat. Perintahlah keluargamu dengan betul-betul menjaga sholat. Jadi ada makna implisit, makna tersirat di situ dengan betul-betul menjaga sholat. Lanjutannya apa? Was tobir alaiha. Lo. Niki sing guru sorof birsoni. Istobaro itu ni ifta'ala asluhu istabaro kemudian ada mumafalah ada asimilasi dia dipengaruhi sehingga taknya berubah jadi tok menjadi istobaro itu akar katanya sobaro kalau sobaro yasbiru ini kok maknanya sabar kalau istobaro sudah ada mazid itu dari sulasi mujarot yang kemudian ada tambahan mengikuti wazan iftaala niku itu berarti ada makna yang lebih karena kaidahnya ngeten dalam bahasa Arab itu, idza zadal mabna zadal makna. Jadi kalau bangunan kata itu bertambah, maka maknanya akan nambah. Contoh di Quran banyak. Termasuk ada huruf yang dibuang itu nanti berpengaruh ke makna. Tanazzalul malaikatu asluhu kan tata nazal. Tapi di ayat yang lain taknya dibunyikan Innaladzina kalu Robbunallahu mastakamu bukan tanazalu tapi tatanazalu alaihimul malaikah. Oh, pun niki kapan-kapan mawon. Nanti terlaksun saat di kabe entek materi ini mangke bulan ngarep walaupun betul ngawus. No pooh matahari telas, gurung gulaan dengan ngoten dan niki langgan niki titik-titik mawon. Lah kembali ke ayat lagi nih kuperorawo. Wasfobir itu berarti perintahnya Memang jaga sholat terutama untuk merentah ke anak-anak kita Niku harus bukan isbir tapi wastobir alaiha Alaiha ingatasi sholat Jadi istobaro ala Ala itu menunjukkan posisi yang tinggi ke bawah begini Berarti ini harus betul-betul mencengkram dengan kuat Dan itu harus dimulai dari yang mengingatkan Karena mendidik orang itu tidak seperti kalau dulu Prof Imam Suprayoga itu punya filosofi didik uangnya gak koyok angon bebek, angon bebek ini cukup gawok tongkat, tongkatnya diincap no bebek gak nang dindi. jenengan tiru niku gawok tongkat, tongkatnya diincap no dorung diincap no arah Melayu. Lumki mendidik anak niku filosofinya lebih pada seperti seperti lo ya, ndak sama persis tapi itu seperti mendidik kuda. Kuda niku katanya ini ya, katanya ahli kuda, sanjin ahli kuda ya. Itu kalau mau masuk ke kolam atau ke sungai gitu ya, Itu yang nonton di depan, baru ditarik. Saya nonton melebu di baru jarane melok. Lah jenengan sorong, melebu, melebuah. Itu diselentik, dijejek itu sama jarannya itu. Jenengan ya, buatan percatus, tidak tahu kalau kambing gimana Nanti mungkin yang lebih tahu tentang kambing Ini kalau kuda begitu katanya Nah itu pernah ditulis oleh Prof. Imam Suprayoga dalam biografi beliau Iya ya filosofi-filosofi begitu filosofi itu Kan sesungguhnya di alam ini Yang terhidang di hadapan kita itu banyak Ayat-ayat ayat-ayat kaunia Tinggal kita ini mau mengambil Hikmah atau tidak Nah jadi yang pertama ini Termasuk sholat agar anak-anak kita betul-betul menjadi al-baqiyatus sholihat Yang Al-Quran mengatakan Khairun al baqiyatus Apa ini? Khairun indallah Kan begitu Ini lebih baik di sisi Allah Makanya kulalan panjenengan Jangan sampai nun Hanya terperdaya bangga-banggaan anak Tapi me urusan dunia Makin jenengan dan alam barzakh Alam akhirat Karena getuni Kayak balik Ya Allah lapo yobian Makanya, niki sebuah kesempatan. Alhamdulillah, panjenengan sudah menitipkan di lembaga ini, dan mudah-mudahan ini adalah pilihan yang tepat. Dan mudah-mudahan ini adalah cara Allah membimbing kita, karena kadang kita itu tidak terasa, bisa jadi hal-hal yang kecil ternyata, oh iya ya, lalu kita ada kesadaran-kesadaran untuk bagaimana kita mengupgrade, membuat diri kita menjadi lebih solid. Karena tiang tidak bisa Yang sudah soleh lalu merasa puas Oh aku sergep, sergep, sergep Cukup lah, buatan sakit Ini harus di upgrade terus Di chest terus kan, Wonton? Nah ini tipe anak yang pertama tadi Hanya menjadi zinatul hayati dunia Wonton maling, Teng Quran Di surah Al-Anfal Sama di surah at taghabun Bedanya kalau di al itu ada wa'lamunya. Wa kalau di At-Taqawbun mboten, At-Taqawbun langsung innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati. angin pestine innam In niku adat al-hasr kalau dalam bahasa Arab. Nun saya wonten dikoreksi para guru-guru yang luar biasa. Kan kalau nggih menungso kadang mungkin keliru ngucap. Kadang nggih wonten, kadang luronate ya karena pikiran utak itu benar begitu metu kok tadi padahal zaman saat ini kudu hati-hati jejak digital tuh kejam bang <gitu> umpama ngomong apa begitu rekaman kata korun korun itu kesalahan terbesarnya fakhor ja'ala mihi fi zinati keluar sambil merasa oh, uh, iki lo sing si paling lah ini karena korun konteksnya harta dia merasa sudah bisa membeli segalanya dengan harta yang dimilikinya. Nah, wa dukum anak-anak kalian itu juga berpotensi menjadi ujian bagi orang tuanya. Maka ini yang harus kita sikapi dan kita persiapkan. Dan surah An-Nisa barorawu Allah dawuh walaupun ini runtutannya konteksnya tentang anak yatim tapi kalau ini kita fahami bisa dalam konteks begini kan ayatnya wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah niku pesen ndaklah kuatir wal yakhshalladzina wong-wong mbok yo kuatir Lautaroku min khalfihim Seandainya mereka itu meninggalkan generasi setelah mereka Khalfun, ini kok generasi tapi tidak bagus Tapi kalau khalafun, generasi yang bagus Bahasa Arab, ini saya dapat ini dari Gus Bahak Ketika ngawas ke sana, kaligus Gus Arif, kali Gus Faiz Makanya di Al-Quran itu like mesti elek Fakhalafa min ba'dihin khalfun Fasau fayal khalfun makanya kita ini dalam tradisi salaf itu ada namanya ulama, dalam tradisi kita ada ulama generasi salaf ada generasi kholaf jangan disebut generasi khalaf maknanya beda nah, uang nih ku, kemudian kuatir khawatir fa min ba'dihim khalfun uh, wal min khalfihim di'afan meninggalkan anak cucu generasi-generasi yang lemah di afan itu kata-kata yang umum ini lemah opo lemah akidahnya lemah agamanya karena ini prinsip kalau sudah dua ini lemah nanti yang lain-lain tuh nggak ada artinya masih usuh tapi kalau ini lemah berbahaya tapi di situ juga mengandung arti lemah dari sisi ekonomi lemah yang lain-lain keilmuannya lemah ketakwaannya lemah naudzubillah ternyata apa pesannya buat kita kita ini sebagai orang tua namun kali fal yattaqullaha wal yakulu qawlan maka hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah mengupgrade ketakwaannya yang kedua wal yakulu qawlan nah ini sudah banyak meninggalkan lokasi berarti ini sebentar lagi sudah mungkin ada acara ini mungkin anu ya ngambil hadiah mobilnya nih jadi dipanggil oh ini dapat hadiah ya monggo monggo nanti saya dibagai nggih, monggo nanti banyak setunggal buat saya tidak <tuk> apa-apa inggih ngabunten ngabunten ternyata kuncinya dua faliyat <tuk> takuloh yang kedua nawa wal yakulu kaulan sadita hendaklah hmm, mereka ngomong dengan ucapan kaulan sadita perkataan yang benar iki kata espele tapi abot perkataan yang benar itu muncul dari hati yang benar jadi wong tuang yang Nek wong tua itu hobi nih. mohon maaf, goro Mbok nang anak, eh. nang guru nih anak eh. bilang nang koncone, eh. nang pokoknya tidak waliakulu kau Ini hati-hati Ternyata dari ucapan yang benar, ucapan yang baik itu ini ada kaitannya dengan upgrade ketakwaan yang nanti ada dampaknya terhadap generasi berikutnya. Makanya, jatuh tiang sepan itu apot. Tapi jangan buat sakit mundur, terus pergi apot, bikin pernyataan, deklarasi, bertanda tangan materai. Dengan mulai hari ini anak-anak saya mengundurkan jadi ibu, mau sakit. Bapak nggak mau tadi bapak itu apa? Terus aku tak mundur lo ya. lo Tapi dibalik itu ganjaran yang gede, karena di sini lahan jihad kita. Jenengan menanamkan kalimat tauhid untuk anak-anak kita sebagai guru sebagai orang tua. Niki nanti dados celengan di akhirat nanti. Jadi sing sampean lihat itu optimisnya ini loh. Jangan sampai kita aduh dadi wong tua tiba kok ngene. Oh biyen tak kira oh biyen nom-noman kaya-kaya indah-indah kan ketemu orang yang dicintai. Yuk. Nanti kalau kita sudah menikah begini begitu mari kobil tuh nikah ha ha wa bil mahril mazkur kok beda ya tiba e kok ngene tiba e kok ngene oh itu nanti kalau urusan rumah tangga nanti kita selesaikan dengan rumah tangga masing-masing saya tidak mencampuri rumah tangga campur nanti khawatirnya saya jadi orang yang mencampuri urusan rumah tangga tapi artinya begini para rawu. Kegiatan bagaimana anak didik kita jadi baik Bagaimana anak-anak kita jadi baik Itu tidak lepas dari parenting Tidak lepas dari bagaimana orang tua di rumah Ini aku sangat terkait Kadang orang yang bermasalah Anak-anak kita yang bermasalah Itu karena dia ada masalah di dalam keluarganya Mungkin kurang perhatian Atau mungkin perhatiannya kelebihan Ngomong <tuh> gitu ya Mungkin kelebihan ya apa kelebihannya yang tadi itu mungkin salah persepsi dikira kalau anak itu dijuju dengan dipenuhi semua kemauannya dikira itu menyelesaikan masalah boten itu juga akan memunculkan masalah nah itulah pentingnya fal yattaqullaha wal yaqulu sadida setunggal mali sebelum kita tutup yang terakhir ya sebenarnya tidak terakhir-terakhir banget ya mungkin nanti kalau tidak selesai kita sambung ya anak-anak itu yang kita harapkan itu yang sebagaimana di dalam surah al-ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu tsalatuna syahra. Allah berpesan, Allah berwasiat kepada semua manusia untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Terus kali Gusti Allah ini diajukan hm, kita itu jadi anak. Jenengan kan anak sedoyo dari orang tua kita. Karena tidak ada orang tua yang sekarang jadi orang tua tapi tidak jadi anak. Tidak mungkin. Mesti anak, -anak yang ada itu mbak. Kecuali kalau yang tidak jelas, bilang nah, di sini jelas semua. Nah, ayat ini mengingatkan pada kita ngeten. Hamalat umuhu kurha wa wada'at hukurha. Ibunya itu, ibunya menungso ini, ya ibu kita semua, itu mengandung dalam kondisi kurha. Al-Qur'an menggambarkan kunha wa wada'at hukurha, melahirkan juga kurha. Kurha itu kondisi yang tidak biasanya, yang tidak membuat orang jadi biasa. Contoh, orang hamil Niku dikongkon mengkurep lu angel, makanya biasa lek mari lahiran, iku cek lego aku tak mengkurep <tuk tangan> lalu mari proses yang lain-lain karena mengkurep ternyata ada satu hal yang tidak dirasakan bagi ibu hamil selama 9 bulan lebih lu itu jebabla yo abot saya tidak pernah merasakan ya karena istri saya yang merasakan saya hanya merasakan trimester awal Ini tiga bulan <tuk tangan> tadi tidak masuk trimester kedua ini tiga bulan tapi alhamdulillah sudah agak menyusut tanpa proses kelahiran <laughs> <laughs> permanen <laughs> wahamluhu wa fisaluhu thalathuna syahrah. terus Allah dipaparkan kilo telung puluh bulan hamil sampai ngelahirno terus menyusui itu totalnya 30 bulan ini total paling sedikit waktunya kenapa? Karena menyusui itu disebutkan dalam Al-Qur'an wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini liman arada radha'a itu 2 tahun sempurna berarti 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 jadinya 6 bulan. Maka kehamilan paling sedikit walaupun itu prematur itu 6 bulan. Ini nanti menjadi dasar bagi Imam Syafi'i untuk mengambil istimbat hukum dari ayat ini termasuk nisbat anak kepada orang tua. wes we, kita mau diskusi itu kepanjangan nanti. tapi yang jelas anak lahir setelah usia itu itu prematur, mesti nanti apa itu di inkubator, apa itu ini dan seterusnya kan, karena ini belum kuat. Nah, nutrisi di dalam kandungan kan belum belum kuat, belum tercukupi. kenapa kok ibu tidak disebut? karena kalau ibu itu sudah naluri. bukan berarti bapak kemudian lepas tangan. wes wes tugasku kerja untuk jual kok Ya jangan Padahal itu hak anak gitu loh Nanti kita lihat ini Di pengantar pertama itu Hadratus Syekh Ya itu Mengutip riwayat dari Sayyidah Aisyah Nanti setelah ini Nek waktu ini nutut Kulah lanjutakan sedikit mali ini gini Lek uang umur petang puluh Itu dia biasanya punya satu kesadaran Biasanya loh lek petang puluh gak sadar dari teman wongi lu Ono oh, uang petang bolo, umur petang bolo gitu, tuh uang petang bolo. Ono oh, uang wes umur petang bolo, dieling nol sing kadung ela-ela gak kena dieling Iku luwe angel ngiling timbang umurnya di bawah 40 puluh. Soalnya kadang wes merasa tuwek. oh, wah wakmu gara kapan? aku lu petang bolo lebih, iya tuh, tapi lagi like, gak bener ya mbok, yo koreksi diri kan begitu. Kita lanjutkan, tapi yo kak sekasar itulah ini hanya contoh mawon. Hatta idha balagho asyuddahu wa balagho arba'ina sana naik itu puluh tahun Itu biasanya punya kesadaran Apalagi Orang tuanya sudah tidak ada Itu ada satu kesadaran Ya Allah Kok biar aku gak bekti wong tua Pas orang tua itu masih ada Makanya kemudian lanjutannya begini Rabbi ani Ya Allah anugerahkanlah kepadaku ya Allah anasykura agar aku ini bisa pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Saya mendapatkan kesan dari ayat ini Kalau orang umur 40 lalu minta kepada Allah bimbingan agar bisa mensyukuri, berarti ini ada pesan implisit, implisitnya tersirat. Ya apa caranya saat turunnya usia 40 Seseorang termasuk anak-anak kita Itu sudah punya kecukupan bekal untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya Karena kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai ketika 40 tahun Ini pernah didawakan Al-Mukarram ke Musta'in Syafi'i Makanya usia Nabi Ras Rasulullah itu Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi usia 40 Nabi-Nabi yang lain juga usia itu Bahkan Nabi Musa itu beraudiensi dengan Allah diundang asalnya 30 hari kemudian dipanjangkan lagi ditambah waktunya jadi 40 malam 40 hari wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 laila termasuk para rawuh para para wali santri yang sambangan ini setelah 40 hari ini napak tilasi bagaimana Nabi Musa itu cek mempeng cek arek eling-eling Cek sinawonnya temenan, engkau dengan itu no setelah ini. Ini ngaji kita istighotah kan, ngoten. Lah lanjutannya. An ashkuraniyamatakan latihan amta alayya wa ala walidayya dan yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Wa an akmalasolihantardo. Nah ini yang menarik ini. Kita minta petunjuk kepada Allah agar kita ini bisa melakukan amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah karena ada amal soleh yang kelihatannya baik tapi Allah tidak ridho naudzubillah lanjutannya ini wa aslih li fi lah ini saya mau masuk di sini ini asli sini aslih li fi maksudnya ya Allah aslih li perbaiki untukku fi itu maknanya bisa dua arah arah yang pertama berarti kebaikan yang saya lakukan saya mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan ya Allah, mudah-mudahan ini ada imbasnya untuk keturunan saya atau yang kedua, ada yang mendapatkan kesan begini, wa aslih li berarti apa? fi ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita, keturunan kita itu memberi support positif kepada kita, sehingga bisa aslih kepada kita, walaupun kita sudah wafat itu ada dua sudut pandang itu. lo ini yang penting tugas kita di sini. Jangan sampai naudzubillah nanti di akhirat di hadapan pengadilan Allah anak-anak kita nuntut, Pak, Bu. Jenengan dulu tidak memenuhi kewajiban jenengan sebagai orang tua, maka di hadapan Allah ini jangan sampai. Itulah nanti di awal ini di mukaddimah itu Hadratussyeikh mengutip hadis dari Sayyidah Aisyah. Bagaimana pembukaannya Insya Allah akan kita kaji Pada pertemuan yang akan datang Karena kalau sekarang semua dihabiskan Nanti materinya Telas, kalau telas Makin buatan ngawas mali kan buatan kalau kita mencakap mengatakan, kita mengatakan, wallahu aalam bishawab. Jadi ini sudah kita niatkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatuhu wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin ashrofil mursalin, wallahu a'lam bisa Mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pertemuan yang akan datang. Mungkin mungkin sakit istiqomah, mungkin mungkin wonten hal-hal positif yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kulam buatan menggurui panjenengan. Tetapi ini kita ngaji bareng. Kita ngaji bareng didawi oleh Haturatus Syekh Kiai Haji Hashim Ashari agar kita ini menjadi yang lebih baik baik sebagai orang tua baik sebagai guru ataupun kita sebagai anak dari orang tua kita kalau kita cekap mengatakan mugi-mugi niat baik ulolan panjenengan ini setoyo diterami dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah